sampai suhu mencapai 80-90 derajat Celcius. Masukkan adonan ke dalam mesin extruder sedikit demi sedikit hingga terbentuk bulir-bulir seperti beras. Keringkan beras analog dalam oven pada suhu 65-70 derajat Celcius selama 3 jam. Beras analog siap dikemas. Hasil uji beras analog rumput laut dari jenis Ilkoma cottoni adalah sebagai berikut. Rendemen 91,20%, densitas kamba 1,51 gram per mililiter, daya cerna pati 15,99%, kadar air 8,68%, kadar abu 1,39%, kadar protein 8,39%, kadar lemak 1,38%, kadar karbohidrat 80,16%, dan serat pangan 8,18%. Demikian gambaran tentang teknologi pengolahan beras analog rumput laut. Semoga bermanfaat bagi pelaku industri untuk mengembangkan usahanya dan bagi masyarakat pada umumnya.